Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi SAW bersabda, La tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Janganlah engkau meremehkan suatu kebaikan. Ketika kita mendengar atau membaca hadis ini, maka hendaknya kita jangan pernah meremehkan sebuah kebaikan, walaupun itu kecil, walaupun itu remeh, walaupun kita tidak anggap kebaikan tersebut. Namun bisa jadi hal-hal yang kecil, kebaikan-kebaikan yang kecil itu justru bernilai di sisi Allah, karena kita mudah lebih ikhlas. Terkadang justru kita melakukan hal-hal yang besar justru sulit untuk ikhlas. Kita mengharapkan pujian, kita mengharapkan simpati dari orang lain. Terkadang yang kita lakukan hal yang kecil justru kita lebih lapang. Oleh karenanya, janganlah kita meremehkan sebuah kebaikan. Walaupun itu remeh, kecil, namun tetaplah kita lakukan, karena bisa jadi hal yang kecil tersebut justru kita lebih ikhlas dan lebih bisa menjaga keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu ala nabiyyi Muhammad wa alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum.